عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة غراة غرلا. عائشة kata aku dengar Rasulullah SAW telah bersabda akan dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan berkaki ayam, bertalang, bertanjang, bulat dan kurup, dibangkit dalam keadaan asal kejadiannya sebagaimana dikeluar dari perut ibunya, dalam keadaan bertelanjang, tak ada pakaian, tak ada kasut berkaki ayam, dalam keadaan kurup, tidak bersunat. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, menyebabkan lelaki dan perempuan berpandangan lihat-melihat di antara satu sama lain. Sabda Rasulullah SAW, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Perkaranya terlalu dahsyat sehingga seseorang yang tidak ada masa nak tengok antara satu sama lain. Hilang segala rasa malu. Tak ada masa nak tengok walaupun bertelanjang di antara satu sama lain. Menunjukkan dahsyatnya hari kiamat itu. Itulah dia hari tempikan yang sangat dahsyat. Manusia masing-masing membawa diri masing-masing. Tak kenal di antara satu sama lain.